Halo kawan-kawan, welcome back to my channel di Enggar Bahas. Di Enggar Bahas, kedatangan barang yang istimewa sekali guys. Astro 100 Siat-Siat Made in Jepang. Oke. Kita lihat di bagian subnya, Hyper Slim Sub. Jadi subnya itu slim guys. Ini kodenya SP. Ini Jepang SP. Wow. Ini dari coraknya itu sangat keren sekali, kayak kimono. Ini kayak motif kimono. Kita naik ke atas. Wow. Ini kalau di Indonesia itu kayak batik. Kalau di Jepang ada kimono ya. Astro 100 ya. Oke, kita bahas dulu dari MG-nya. Ya. Ya, panik. Ya. Ini adalah seri Yonet yang ori. Di sini ada tulisan Jepang. Ya. Di sini ada kodenya SP ya. Di sini ada teknologinya. Ya, di sini ada tulisan Made in Jepang. Ini kalau harga lumayan nih guys. Harganya 1 jutaan kalau secondnya. Ini kualitas second aja masih 1 juta nih guys. Ini udah diganti nih. Di sini cuma ada keterangan ini aja. Ini kalau untuk berat 4U dan handle gripnya G5 ya. Sekarang rakyat sekarang rata-rata G5. Oke, kita lanjut ke bagian frame. Nah, teknologi biasa yang digunakan oleh Yonex yaitu isometric ya. Seperti stok 100 ya. Dari segi tampilan ini maco ya. Laki-laki banget ya, keren soalnya. Oh, yang unik ada di sini guys. Lihat aerodinamisnya nyampe sini, kayak brand leaning juga ada itu ya, Wingstrom 72 itu ya, nyampe sini sama. Ini adalah kegunaannya untuk mengeluarkan power yang maksimal ini guys. Jadi aerodinamisnya penuh, ini namanya aerodinamis penuh. Ini dekat smash, ini lentur lumayan. Ditarikan menggunakan senar api. Tarikan 26 ya. Cukup oke. Untuk cat, untuk glossy ya. Ini cocok untuk all around ini. Untuk tipe all around cocok. Astrok 100 siat-siat ya. Pemain all-round ini power dapat juga, untuk drive untuk main cepat juga dapat, ini enteng, jadi cukup lah. Oke, video kali ini saya ucapkan terima kasih. Astrok 100 siat-siat, mohon maaf bila ada salah-salah kata, saya ucapkan terima kasih. Now I'm all alone, 'cause you never show.